Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga Anda diberikan kesehatan dan diberikan rezeki dan kelancaran dalam bekerja. Kali ini saya mau membahas tentang tanaman padi yang terserang hama wereng dan juga kresek. Ini yang belum terserang, masih hijau-hijau saja, tapi ada contohnya nanti ada di sini videonya. Akan saya berikan contohnya untuk membasmi hama wereng dan juga kresek. Oke. Sangat murah dan receh sekali, Lur. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channelnya lebih maju lagi. Siap. Nah, ini Lur yang sudah parah terkena wereng atau hama wereng dan juga hama kresek. Ini kuning semua. Saya punya racikannya untuk membasmi hama-hama ini. Nah, ini kan sudah kuning semua. Nah, ini. Oke. Simak videonya. Jangan di skip-skip, Lur. Oke, siap. Oke, Lur. Bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama adalah ini sabun colek yang berwarna kuning seharga Rp5.000. Ini kita gunakan nantinya untuk campuran oplosan. Dan yang kedua kita gunakan ini. Kita gunakan autan untuk mengusir hama wereng. Oke. Dan juga timba yang berisikan air secukupnya saja untuk menyampur keduanya nanti, Lur. Oke, siap. Oke, dan untuk lahan kurang lebih 1/4 hektar, kita gunakan sabun ini kurang lebih 2 bungkus sabun. Dan juga 2 buah autan. Oke, siap. Untuk lahan 1/4 hektar. Kita buka kemasannya, Lur. Siap. Oke, Lur, satu oplosan itu kita kasih dosis ke dalam air kurang lebih 15 sampai 20 liter, Lur. Oke, supaya lebih irit lagi. Kita kasihkan satu autan dan juga 1/4 sabunnya ke dalam 20 liter air. Oke, simak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Lur, kita gunakan 1/4-nya saja, 1/4 sabunnya. 1/4-nya saja. Dan dicampur dengan ini. Oke, kalau sudah kita tuangkan, kita aduk-aduk supaya lebih merata, Lur. Supaya lebih larut lagi. Untuk dosis pemakaiannya, sabunnya kita kasih 1/4 ya saja, kurang lebih 6 sendokan, dan autannya 1 bungkus.
lebih merata loh. Oke lur, ini yang baru saja kita semprot menggunakan racikan yang tadi. Padinya terlihat kinclong lagi. Oke. Dan ini terlihat kinclong. Dan hamanya kabur semua, mati, jatuh dalam tanah. Nah, ini racikan maut. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel saya lebih berkembang lagi. Oke, see you, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.